Ya pemirsa, bulan Juni 2024, TPK Hotel Bintang di Provinsi Jambi sebesar 54,05%, lebih rendah dibandingkan TPK bulan April 2024, yaitu sebesar 54,69%. Menurut Kelasja, TPK tertinggi tercatat pada Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 sebesar 61,76% dan terendah pada Hotel Bintang 1 yakni sebesar 31,45%. Kenaikan TPK Hotel Bintang pada Juni 2024 dibanding Juni 2023 terjadi peningkatan pada kelompok Hotel Bintang 1, Hotel Bintang 3, serta Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5. Sedangkan Hotel Bintang 2 mengalami penurunan. Perkembangan TPK selama setahun yang lalu tertinggi adalah TPK gabungan Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5. Bulan Juli 2023 sebesar 70,72%. Sedangkan terendah Hotel Bintang 1 pada bulan Januari 2024 sebesar 18,77%. 0,64 poin dibanding bulan kemarin, bulan Mei 2024. Kalau Mei 2024 54,69, di Juni 54,05, turun 0,64% poin. Tapi dibandingkan dengan bulan Juni tahun kemarin, itu naik 1,67% poin. Naik dibandingkan dengan bulan kemarin, bulan yang sama tahun kemarin. Kalau kita pecah menurut klasifikasi bintang, di slide selanjutnya, yang meningkat itu hanya di bintang 3. Lainnya turun. Secara series bulanan, lainnya turun. Yang meningkat hanya di bintang 3. Kalau kita lihat trennya, di grafik garisnya, itu kelihatan bahwa bintang 3 dari bulan Januari itu trennya makin meningkat. Jumlah tamu yang menginap di seluruh hotel bintang bulan Juni 2024 sebanyak 60.189 orang. Jumlah tamu Nusantara sebanyak 59.767 orang, yang terdiri dari 2.464 orang menginap di Hotel Bintang 1, 9.612 orang menginap di Hotel Bintang 2, 29.547 orang menginap di Hotel Bintang 3, 18.144 orang menginap di Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5. Tamu mancanegara sebanyak 422 orang, yang menginap di Hotel Bintang 3 sebanyak 187 tamu asing, Hotel Bintang 4 dan Hotel Bintang 5 sebanyak 235 tamu asing. Lina Liska, JEK TV, melaporkan.